Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Rahayu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat Bajo di mana aja berada. Kali ini Bajo mau makan tempe penyet dan ikan layang teman-teman. Oke, ikuti yuk, lanjut. Nah, ini sudah makan yuk. Tempe penyet, ikan layang. Ini tempe penyetnya nih. Wah, yuk berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Mantap teman-teman. Sambelnya sambel tempe penyet. Wih, Markona banget deh. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe teman-teman ya, supaya channel Bajo selalu berkembang. Tung-tung, ting-tong, sip, mantep. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman di hari ini selalu sehat semuanya. Tonton selalu channel Bajo Bali. Mantap teman-teman, sip. Buka dulu ya kerupuknya. Wih, kerupuknya ini gurih banget teman-teman. Ini kerupuk ikan namanya ini. Ikan tenggiri, mantep. Wih, cakep banget sambelnya, tempe penyet. Wih, kriminal banget pokoknya. Pokoknya di warung Makmur Banyuwangi, di warung Bu Asin. Wah, mantep banget sambelnya. Kriminal banget. Wadesnya nampol-nampol banget. Wih tuh, dikorek sama Mbak Jo itu. Wah, Mbak Jo makannya langsung dicobek itu. Satu cobek penuh sama tempe penyet. Wah, ini suapannya Bajo. Lebar banget Bajo. Yuk teman-teman ikuti terus makan Bajo hari ini dengan tempe penyet dan ikan layang. Sayurnya sayur kecambah rebus sama bayam rebus. Mantep banget dah. Markona banget. Masakan sehat, menyehatkan, murah meriah. Di warung Makmur Banyuwangi, Jalan Resi Muka, Monang Maning, Denpasar. Mampir yuk. Warung Makmur Banyuwangi, Resi Muka, Denpasar, Bu Asim. Oke teman-teman, menunya wih mantep-mantep dah. Di warung Makmur nih menunya lengkap teman-teman, macam-macam gitu ya. Ada sayur bening, sayur asem, ada sayur sop, ada sayur gudeg atau lodeh itu, ada ini ayam kari, woi macam-macam pokoknya. Ikan-ikannya banyak, ada ikan layang, ikan ini ikan bawal, terus ada juga telur asin, tempe, tahu goreng, perkedel kentang. Waduh banyak dah. Susah nyebutin satu-satu, terlalu banyak. Yang penting teman-teman nanti kalau sempat lewat di sana, di daerah Monang Maning, Jalan Resi Muka, mampir ya. Warung Makmur Banyuwangi dengan Bu Hasim. Oke teman-teman, ditunggu ya kedatangannya. Oke lanjut. Kalau Bajo biasanya kalau pengen makan apa, itu yang menu apa maksudnya? Budi, saya pingin besok makan soto ayam. Wah, bisa nanti request. Budi nanti bikinin soto ayam untuk besoknya.
Bude, aku bikin ini Bude, pengen sambel anu, sambel cengeng gitu ya. Bisa nanti Bude bikinin, disiapin ya Bude. Pengen ikan asin Bude. Oke, siap Bude Asim pasti selalu melayani dengan senyum dan ramah, teman-teman. Siap, oke. Karena Bajo suka sambel, biasanya Bajo tuh pesan bermacam-macam sambel. Hari ini sambelnya sambel korek, nanti besok mungkin sambel terasi, atau besoknya lagi hanya sambel uyah, istilahnya Jawa itu, jadi garam sama cabai aja. Itu udah mantepnya setengah mati, seperti terasa hidup di kampung. Seperti kita pulang ke desa, maka dengan uyah Lombok. Widih, mantep banget. Sip, lanjut yuk. Pernah waktu itu Bajo pesan ini, apa namanya, sambal bawang. Wih, mantep banget, sip banget, kerasa banget, wah harum bawangnya. Wih, gimana rasanya ya, seperti kita menyium aroma yang wangi banget gitu. Masakannya sedap, masakan mandarin gitu. Waduh, yang harum semerbak wangi bawang putihnya itu, waduh, menggugah selera untuk makan guys. Mantep banget. Nah, ini ikan layangnya, guys. Ikan layangnya, teman-teman. Wih, gurih banget. Jadi, Bu Asim nih menggoreng ikan layangnya itu dikasih tepung sedikit. Wah, jadinya tambah gurih, tambah maknyus. Baju rasa-rasa ini bumbunya padahal sederhana ya. Wih, itu sederhana. Garam, nih ikan layangnya, guys. Garam sama kunyit, ketumbar. Ya itu aja sih. Terus direndam. Sekian lama gitu ya, 1 jam 2 jam baru digoreng. Sebelum digoreng dibaluri dulu dengan tepung. Nah, tepungnya nih, ingat jangan tepung terigu, tepung beras ya teman-teman ya, tepung beras. Mantep, gurih dan kriuk. Nah, yuk lanjut makannya yuk Bajo. Nah itu Bude selimar-selimar ngelihat Bajo makan. Kepingin katanya, kalau lihat Bajo dia juga semangat untuk makan. Waduh nih, minum dulu ya Bajo, minum dulu supaya lancar di tenggorokan dan seger. Glek 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 gitu. Lanjut lagi makannya yuk. Wah nih, sayurnya Bajo langsung taruh di cobek, jadi langsung campur dengan tempe penyet itu. Jadi wih, mantep banget, tinggal diserok serok serok gitu. Wih. Gak terasa teman-teman, makan sambil ngobrol dikit-dikit dengan Bude. Dengan Bude yang satunya lagi, ini Bude. Nah, siwar-siwar Bude, pingin juga mau makan ini. Jadi Bajo sambil makan, sambil relax, sambil ngobrol dengan Bude. Wih, hasilnya, wah, bisa 3 piring habis guys. Kerupuknya dulu, kerupuk yang gurih dan mantep, kerupuk tengiri. Ini ada supplier khusus nih, jadi ada orang yang menawarkan ke Bude, naruh kerupuknya di warungnya Bude, namanya kerupuk tengiri.
Wih, gurihnya banget, best, guys. Warek banget, guys. Ikan layang sama tempe penyet sama sayur mayur yang rebus. Woi, hidup serasa di surga. Mantep banget. Alhamdulillah. Ya Allah, direzeki yang barokah. Amin. Jadi teman-teman, makan itu tidak perlu yang mahal. Yang penting itu makanan itu sehat. Nah, sehat, murah meriah dan berkah gitu. Berkah dalam artian diperolehnya dalam kejujuran gitu. Diperolehnya dengan jujur itu baru berkah kita. Oke, amin ya robbal alamin. Oh, baco nambah lagi layangnya ya ini. Ikan layangnya baco nambah lagi, udah habis dua ini. Mantap baco ya, gurih ya. Siapa dulu yang masak? Budi Hasim, Warung Makmur Banyuwangi, Jalan Resi Muka. Oke, di Monang Maning loh guys, Resi Muka, Monang Maning, Denpasar. Oke guys, mampir ya. Ini baju makan udah mau selesai teman-teman. Sudah tinggal berapa suap lagi. Wah, waduh, dijilat sama Mbak Jo. Enak sambelnya Mbak Jo ya, dijilat. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan Mbak Jo hari ini. Makan dengan tempe penyet dan ikan layang. Wah, mantep banget, markona banget. Oke, terima kasih teman-teman. Salam Mbak Jo, jangan lupa bahagia. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Bajo dimanapun saja berada telah mengikuti perjalanan Bajo hari ini. Makan dengan tempe penyet dan ikan layang. Pesan Bajo, jangan lupa bahagia.